siap-siap teteh. Oke. Ini musiknya boleh tolong dikecilin sedikit musik. Jadi mungkin tenang, saya mau sedikit ngomong dulu habis itu kita foto foto siap. Siap, nanti kita bakal foto. Saat ini bahkan saya turun ke bawah, siap. Kita berada di video saya Halu. Turun di bawah. Prima. Tepuk tangan buat para Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu yang mana sih? Tujuh. Masa ibu-ibu? Buka dulu coba. Tak. Oh, pas saya pakai tes saya pikir masih gadis. Iya. Ibu-ibu sehat? Teman-teman semuanya sehat? Bapak-bapak juga yang di belakang boleh silakan merapat. Kita akan bersama-sama dengan Kang JJ. Ya. Juga tenan. Ada Arafi juga. Ada Mbak Gigi juga. Ada Selin juga nanti teman saya. Tapi saya mau pantun dikit boleh nggak? Bener boleh? Oke. Ibu-ibu! Teteh-teteh! Beli baju, bajunya sarua. KBB pasti maju kalau pilih brewok nomor 2. Mantap, tepuk tangan buat Kang Tara Budiman. Bu, saya kemari bersama Kang JJ juga sama Nanas juga. Karena saya tahu, ini sahabat saya yang paling terbaik, Bu. Orang baik, ganteng, akan membawa perubahan, Bu. Masya Allah, selama saya jalan ke sini ke Gunung Halu, meni cantik banget pemandangannya. Saya mengerti kenapa cantik sekali alam di Gunung Halu, karena semuanya juga cantik-cantik di sini. Kang JJ, gimana kalau infrastruktur kita dibenar? Ya makan jadi perubahan harus. Apa nih yang harus akan harus ini makanya saya harus pengen jelasin juga visi misinya. Oke, silakan Kang JJ. Iya ibu. Kita dengarkan dari Kang JJ coba. Mungkin saya sedikit jelaskan visi misi saya bersama Bapak Asep. Sok. Boleh? Sok. Oke. Tunggu tenang dulu nih, takut gak denger. Oke. Sok, Kang. Siap. Assalamualaikum ibu-ibu. Masih ada di sini kan? Jadi saya mau jelasin sedikit visi misi saya bersama Bapak Asep Ismail. Jika terpilih dan dipercaya sama masyarakat di KBB, saya pengen KBB jadi daerah favorit untuk wisatawan, pebisnis dan juga investor karena menganggap KBB ini nyaman, menyenangkan dan juga menguntungkan. Kenapa demikian? Karena KBB ini sangat berpotensi menjadi tujuan wisata, perdagangan, dan juga investasi terbaik bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia. Nah, karena berpotensi ini kita harus maksimalkan, betul ya? Karena KBB sudah punya sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Yang belum dipunya KBB apa coba ibu-ibu? Yang punya KBB adalah pemerintah daerah yang pimpinannya dipercaya masyarakat dan nyambung program-programnya sama kebutuhan masyarakat, betul? Untuk itu saya dan Bapak Asep maju untuk berubah berjamaah, kita rubah semuanya supaya KBB sejahtera, amin. Siap dukung nomor 2 ibu? Alhamdulillah. Mungkin Bapak Asep harus kita panggil juga nih Bapak Asep. Tapi sebelum itu Kang JJ, kita akan panggil kembaran saya dulu. Oh. Dari belakangnya maksudnya. Maaf Kak Tara, maaf Kak JJ ya. Kita langsung panggil aja lagi ya. Selin! Mirip kan? Mirip kan? Wih!
kasih loh Ibu Selin sudah hadir loh. Waduh.